أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Para sahabat yang dimuliakan Allah, selama ini orang yang mengenal solawat Nabi sebagai amalan pembawa berkah, amalan yang pahalanya akan dapat dirasakan di akhirat dan mendapatkan kemudahan di dunia. Namun ada salah satu solawat yang khasiatnya adalah sebagai pembuka pintu rezeki yang paling ampuh. Berikut ini amalannya dan cara mengamalkannya. Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk membangun channel ini dengan tekan tombol subscribe dan like video ini, agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Baiklah para sahabat yang dirahmati Allah, dalam riwayat hadis Bukhari Muslim, beliau berkata, "Perbanyaklah kalian bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya segala hajat dan keinginan Anda akan terkabulkan, baik berupa rezeki, martabat, tahta dan lain sebagainya." Solawat ini adalah solawat Jibril atau dikenal dengan solawat Jabra'il. Lafalnya sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Cara mengamalkannya, yang pertama, ambil sebuah ATM Anda dengan penuh keyakinan dan kemantapan. Dengan wasilah solawat ini, rezeki keuangan Anda akan dilancarkan. Yang kedua, membaca doa tawassul ini sebanyak satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyyir rahmah. Inni atawassalu bika ila rabbi fasaffi'ahu fiyah liqadai hajati wa hiya. Sebutkanlah keinginan Anda atau hajat Anda. Jika ingin tidak pernah kosong ATM Anda, maka sebutkanlah. Yang ketiga, baca solawat Jibril ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sebanyak 1000 kali dalam sehari. Bisa dilakukan dengan cara dicicil atau dengan cara satu kali dudukan. Atau bahkan dari salah satu ulama dibaca dengan tanpa ada batasan. Sudah banyak buktinya orang yang mengamalkan amalan ini. Rezeki Anda akan datang dari segala penjuru arah yang tidak tentu arahnya. ATM Anda akan terisi otomatis dengan barokah dan izin Allah lewat amalan ini. Wallahu a'lam bissawab. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.